Allah ya, panggillah tujuanku ini. Assalamualaikum Pak Ci. Bang, nampak tak cucu saya? Ada yang muntah kecil-kecil itu kan ke mana? Oh itu kau, dulu kau aku pepah nyapu gak tau eh. Atan! Oh Atan! Baik ini! Jadi pada hari ini saya bersama dengan Bung Loni. Bung Loni. Okey, Bung Loni. Nama panjang tu biasa disebut Loni Jaya Putra. Loni Jaya Putra. Panggil Ibung. Jadi panggil kalau biasa Bang Ibung lah ya. Tak, Ibung aja. Ibung aja. Oh, Ibung aja. Ini sama ibu siapa ni? Sinta Triarosa. Ibu Sinta. Ini koreografer dia. Ini koreografer dia. Koreografer dia sama Ibu Sinta. Ya. Bisa ceritakan sedikit tentang tadi tu tarian yang luar biasa mantap. Tu tarian apa nama dia tadi tu? Songkok mereng. Oh, songkok mereng. Biasa dia. Kalau yang versi kecil dia, ini namanya songkok mereng. Songkok mereng. Tapi kalau versi besar ini new songkok mereng. Jadi yang sekarang ni new songkok mereng. New songkok mereng. Nah, kenapa memang, kenapa nak tampilkan tarian itu tu? Apa latar belakang dia tu? Kalau songkok mereng itu ini dulu yang cerita. Dia yang buat tari gitu. Oh gitu. Boleh cerita sedikit Kak Sinta? Okey. Jadi kita mengangkat tari songkok mereng dalam penutupan MTQ ini karena tari ini sifatnya hiburan. Jadi ceria, lucu, mencairkan suasana yang sudah untuk para peserta yang sudah berhari-hari lomba. Akhirnya kita cairkan dengan suasana hiburan malam ini. Jadi kita angkat songkok mereng yang awalnya hanya penari laki-laki menjadi new songkok mereng dengan tambah perempuan. Kak Sinta sama Bang Ibung nih, itu kan ada satu penggabungan nih berarti. Apa perbedaan antara Kak Sinta sama Bang Ibung dalam tarian ini? Kalau Kak Sinta ini dia koreografer yang buat tari. Kalau Ibung yang buat musik deh. Buat musik deh. Okey. Berapa tadi bang jumlah seluruh ini peserta bang? Seluruh
itu ada 65 orang. Ada 65 orang. Iya. Kalau tarian yang dari pertama MTQ itu, Bang? Itu kita mengangkat ada istiadat Sariflanam. Itu apa judul tariannya, Bang? Junjung Budaya Negeri Berazam. Junjung Budaya Negeri Berazam. Oh, Junjung Budaya Negeri Berazam. Cuma tampilan terakhir untuk hari ini tuh saya terasa macam seakan-akan betul-betul menggugah hati, betul-betul. Betul-betul seakan-akan pengen mengajak kita tuh gembira dan berjoget sama luar biasa. Ya, tari ini berlatar belakang gini. Jadi menceritakan tentang sekelompok, bukan sekelompok, anak-anak remaja Tanggung ya, saudara-saudara Tanggung ini dibalik dari masjid. Baik dari masjid itu setelah mengaji senda gurau mengajilah itu dia pulang ke rumah dia mencari kebetulan ini ada perhelatan MTQ, ada bazar, jadi seolah-olah dia ini diajak atuk dia ke main bazar hilang. Itu dia munculkan pertama kali ada atuk-atuk datang itu untuk mencari anak cucu dia seperti itu. Oh, patutlah pertama awal tadi ada prolog dia, Bang, itu, ya. Itu dilatihan tak ada kami buat. Uh-huh. Jadi pas di hari-harian malamnya juga kami buat seperti itu. Surprise. Oke. Oh, abang sama kak nih yang betul-betul buat spesial untuk malam terakhir MTQ. Yang spesial malam ini yang jelas MTQ tahun depan insyaallah. Karimun. Jadi alhamdulillah. Untuk malam ini ada sesuatu yang surprise lah ya. Uh-huh. Sesuatu yang surprise buat kami khususnya Angsana Dance. Oke. Okay. Pertama itu permintaan dapat memberikan sesuatu yang menarik buat dibawa pulang tentunya oleh masyarakat. Ada sesuatu yang diobrolkan gitu kan. Terus yang kedua pemberitaan dari Pak Wakil Gubernur tadi tentang PLT, Pak PLT Gubernur membawa tim ini ke MTQ Provinsi nanti bulan April. Itu satu kebahagiaan buat kami. Habis itu kebahagiaan buat Karimu sendiri bahwa tahun depan dicanangkan, ditetapkan oleh PLT Gubernur bahwa MTQ ke-9 di Karimun. Itu yang sangat membanggakan kita. Oke, terima kasih Bang Ibung. Kami nih anak muda, sebenarnya kami patut belajar dan banyak belajar nih Bang Ibung. Bang Ibung bersedia tak kira-kira kalau ada rekan-rekan daripada kami yang pengen belajar sama Bang Ibung masalah musik dan sama kak masalah koreografer? Kira-kira bisa tak, Bang? Siap sekali. Kapan aja siap. Oke, terima kasih. Boleh, Bang? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Oke, salam daripada Melayu Kepulauan Riau. Salam daripada Melayu Kepulauan Riau. Oke, terima kasih, Bang.